Ya, ini masih di Jalan Tokomar, Tulungagung, menuju ke perapatan Apotek Kemuning. Utaranya sudah masuk di Jembatan Sembung. Oke. Ya, sudah ada di utara Jembatan Sembung. Ini Sembodro mau berangkat menuju ke kuliner mana? Garangan. Oke. Iya, ya, wah, semangat semuanya. Oke, terima kasih. Oke, setelah kumpul selepas selfie sejenak. Kemudian meneruskan perjalanan, yaitu dari utara Jembatan Sembung ke barat lewat tepi Sungai Ngerowo. Oke, dengan semangat nenek-nenek gaul, mereka mengais sepedanya dengan kekuatan di pagi hari ini untuk kesehatan, agar imun tetap kuat dan otomatis jauh dari penyakit. Alhamdulillah. Saat ini sudah sampai di Mojosari, terus menuju ke barat. Nanti lewat jalan Makadam, memang kueser-kueser selalu mencari jalan yang unik ya, yang penuh dengan tantangan. Kali ini kues Sembodro akan lewat pasar mana itu ya, pasar yang ada di Karanganom. Oke, masih terus berjalan ya, pada akhirnya ini sudah hampir sampai di spot warung Garangan ya. Jalannya menurun dari pasar Sempang tadi ya, salah ya, lewat sana. Ini ada yang sebagian berani menaiki sepedanya, tapi yang takut untuk turunan jalan ya, terpaksa sepedanya menjadi galak ya, harus dituntun. Tidak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan, enjoy dan bergembira. Oke, kueser Sembodro masih tetap semangat hingga mencapai spot kuliner yang sudah direncanakan, yaitu spot Garangan. Semuanya serba digarang katanya begitu ya. Ada nasi liwet, ada brodok, ada ayam dan lain sebagainya. Oh ya, ada lagi minuman yang namanya minuman Corona. Enak juga, nanti mungkin bisa dinikmati ini. Saya penasaran dengan minuman
nonton, ya begitu. Ya, nampak di depan itu pintu masuk garangan yang spot ini masih baru, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, inilah yang dinamakan spot kuliner garangan. Ya, selamat datang. Ya, kita lihat ini para sembodro-sembodro dengan riang langsung berjoget ria, karena ya untuk membuat suasana berbeda. Yang biasanya di rumah ya hanya masak dan cuci-cuci, hari ini dia goes menghilangkan segala kepenatan, kerutinan, agar tetap sehat, imun tetap tinggi dan baik. Oke, saya mencoba masuk ke dalam. Di situ banyak joglo-joglo dan juga ada banyak joglo yang terlihat dari apa yang sudah kita tadi ya. Pasti juga pemandangan di sini. Suasana sejuk, asri. Ya, karena masih pagi hari. Saya terus mencoba putar-putar. Nah, ini tempat untuk pemesanan dan kasir. Sebelah kiri tempat nguyuh, ditulis gitu. Ya, di situ untuk pesan makan maupun minuman. Dan juga ada ruang karaoke terbuka. Ya, awal karaoke terbuka. Enak sekali ini kalau di pagi hari. Iya, sambil menunggu masakan setelah selesai dan ini mau pulang, selfie lagi di hutan sekitar garangan Karanganom, dan akhirnya ibu cabut untuk pulang. Ya, mereka masih tahes-tahes karena barusan diisi bensinnya, ya diisi bensin dengan selera masing-masing. Iya, masih berani menaikin sepeda walaupun jalan menurun. Iya, ini agak menurun jalannya. Oke. Masih di Karanganom. Bisa lewat selatan, ini ada tulisan untuk menuju ke The Garangan.
9 plus apa itu ya, 300 meter lagi. Ini kalau dari jalan raya baratnya SMP Negeri Kauman 2 ya. Nanti bisa terus, setelah ada tulisan 300 meter kita belok ke kanan kalau dari SMP 2 Kauman. Oke, ibu-ibu masih menurun dari jalan, sudah menuju pulang.